2, 3. Wih, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning Aronyong Todos Beauty Datara sepanjang masa terlalu Lisa Kalaka Bumbum dan Sinten namanya? Eza. Eza Sinten Sueb? Eza Sueb. Nah, oke, okay, oke, okay. Kali ini kayak lagi di Seruang, namanya biungnya biungnya lagi ngepay kasur. Ah, tarara. Nah, kayak hari ini tepat jam 10 Nyong karo Sueb arep berjemur. Nah, agar selalu sehat. Oke, bos. Senjang, cepet. Nggo pemirsa. Jangan lupa berjemur ya, cepet. Jangan lupa berjemur. Ampun kesupen. Ampun kesupen. Ampun kesupen opo? Kan opo? Berjemur. Berjemur teng sawah. Sawah. Yuk, mari kita ke berjemur nanti nang ring. Sabin. Yuk. Sabin. Eh, ada nenek biung lagi rileks. Ini bos, semangat bos. Yo, oke, emang sawah ya, sisan karo nostalgia tempat-tempat bian nyong dolan lagi esi cilik. Yo, tepatnya ke nyong jadi menuju mungkin nangaring Desa Giwangerno, Kecamatan Seruang, Kabupaten Kebumen. Ntain nih bro. Ayo kita makan. Maring tempat berjemur. Oke, panasnya main. Lagi nunggu sepatu, sepatu ini tak titip nang, ini tangga nih. Ah. Ini sepatuan maningnya si anak, ini sepatuku. Nah, oke bro, oke umah tuh. Umah pokok, ini biungnya. Umah pokok, ini uang tuaku. Nah, tapi siki sing bingung kok manggone nek nang kae omah kana. Oke, karangan kene biyen wit ganyongan, Bro. Karangan wit ganyong. Medal mriki, Bos. Medal mriki riyin. Mungkin mriko. Nah, oke. Kita kene. Kene biyen dolan mangana ke wit ganyong, kana wit ganyongan. Kok sing ora ngerti ganyongan apa sih jenengane ya bahasa Indonesia nek. Nah, ke omahku biyen kita kan karena bro buri tawa banget kan karena ambil banget kayak rumah sakit cuman siki anus piungku semanggona karena kayak umah di ambruk nam buri dicor karena kurang kok abrak abrak tempat ubuh. Nah kaya bingung tolane nangkene bibiran bibiran kayak apoloan. Oke, tempatnya nah umeh kancaku tipling jenengane Tovan Setiawan tipling kancaku nang implek-implek siki bocah sih nang implek-implek aku 2007 aku metu kan implek-implek tipling sampai sekarang 2007 sampai 2020 sih nang implek-implek bae. Oke bro, kewit asem sing biyen nyong sering banget penekan nang kene kok ya ora penekan sih kancaku sing menek kok sing jenenge tipling sing menek. Nah, terus maning ke nyong ceritane ke. Mriki, Bos. Nah, iki kene iki nangis ora wis asem tepat, Bro. Kene iki dadi mbiyen kalen. Kalen ya. Kalen dadi jaman mbiyen iki nang kene kan WC sih jarang banget ya. Iki kene ana kakus. Kakus gue sing ngising, Bro. Nah, kakus sing ngising lah iki. Ceritane ya, ke kancaku mbiyen jenengane Ijun, Ijun atau Jai, anaknya Lotek Yuwasri ya. Dia pakai ngising, ngising nang kene ya. Tercemplung, Bro, sumpah taine. Dia awake gupak tai lah nyokelingan Jai di jewer nang ramane di pon Bali digerubuki nang sumur karena aring buritan ume Jai. Nah. Oke, mbiyen ke karena ke karangan kubo. Jadi kan rumah kana mengene. Ya, bukan, aku sorry ya bukan lagi pamer atau sombong atau ria ya karanganku apa buat tuan sana yen tapi si kiwi secara anu anaknya akeh saya tunggal lagi ya, anak bolu bro jadi 8 bersaudara jadi harus dibagi-bagi. Nah salah satunya ini dia ya gue kakangku yen ya tuan karena ya babi kiteng yen enaknya kolam kolam iwak yang sering banget gogoh iwak nang kene
orang koko siram aku almarhum sing koko. Terus kene juga kolam iwak. Karena ngarep juga kolam. Kolamnya bombok banget. Karena ke umah ki mbiyen pabrik gendeng gune wong tu aku. Nah, pabrik gendeng karo kene kebun cengkeh. Mungkin yang dolan makanya aku bos medal mriki napa sakit bos yo. Nah ya yo mati bling ya mungkin ya literan ini mungkin nurungan aja bro kir literan bu anyar karena mungkin kolam. Nah sama masuk ke nah ke bro ke oh medal mriki bos dari kolam sih ah mriki sakit. Nah ya ya, di sana mati bling gon gue sih kampung sih main kok. Ke arah berjemur nih apa emang salah. Nah, ye. Ye mbiyen yang juga tukang golet iwak makanya kita kan sih pasti anak kolam iki. Ke kene gone. Kaki channel dan ninisium. Nyong kelingan mbiyen nek nang kene. Koko iwak tomai bro. Jebulan anu apa dinguni. Ini untuk anak itu kan kebian jenengannya paseran ke singgo pabrik gendeng lawas gendeng Jawa jenengannya cara kene gendeng tradisional gendeng sing esih boleh sakit buatan. Nah, cara ini gendeng sing go umah bian kalau bro sing nek ah ke nek weruh kae aduh bek nek ah kae sing dhuwur kae jenenge gendeng Jawa sing ngisor kae jenengane gendeng Plentong. Nah ki bro mbiyen nyong ke pokoke nek dalan piye mit nyong dolan mbiyen nambah pon bro kol bisa mlebu siki cilik kol ya semoga saja yen panen sawe wong siji kae ngene iki lho nggone mimisium kabeh kene. Oke kita berjemur nang sawah ya bos ini mbiyen dolane nang kuburan bro ya, kuburane awas nyung tukang gulat walang barang kena mbiyen kok ngapa tuh mbiyen apa banget serius kena katanya orang semenek bro isang gue liwat kol isang kol apa mobil. Nah. Oke. Wis tekan kita lan kuburan bingung layangan nang kene bro, layangan nang kene. Nah, kene pabrik gendeng iki ya. Oh, kading pabrik gendeng guys, engke kan endep ya. Biyen zamane puasa nyong karo tipling karo ci ya. Zamane puasa. Ge kan ana pacitan kae lho bro sing anu nanas kaya tape ya kan dibungkus sama layangan kae lho sing warna-warni. Nah, kan kemudian gue buka dus gue nang kono dipeti lah dijioti puasa kayak pada medot biyen lagi jadi karena sih kayak orang medot. Nah kena biyen kayak kutu kan kena kang Matiso adalah tukang gawe bata di sini, beliau juga tukang becak. Nah, itu rumahnya ya tadi di sana. Kat mau apa kang? Iya kaya, rekam lebung YouTube ku kaya enak kang mati sok. Nah, ini layangan yang kene. Nah, ini sawahmu ya Eb? Hah? Nah, kaya bro, garisnya ustekan enak kaya dalam kuburan. Oke, bingung kaya layangan jagung nang kene. Nah, kaya pemakaman tempat pemakaman umum desa Kiwangerno. Nah, ini nek nang kene bro jagong mesti karo tipling nyong kelingan tipling JI terus Janet atau Tower itu yang mekanik bengkel siki. Nyong dene nang kene standby jam bali sekolah. Standby ngenteni layangan sing pada lingsu kan kana bro. Lingsu apa sih ya? Nek nang ngku lingsu jenengane petil lah. Layangan pada petil, jadi kan karena sing arahkan kidul, kan akeh banget.
pada layan kan karena aku kurang ngenteni nang kene tapi seringnya tiba nang desa karena ring desa Seruang ring Jabres nah, seringnya tiba nang kene sering banget rebutan karo bocah-bocah Jabres mbiyen oke kemudian nyung nang kene ge mbiyen mbiyen kono ge nang wit salam wit salam kayak apa sih wit salam ya pokoknya intinya jenengan nyung ngertine wit salam ah wit salam gede banget nang kono bro naik bendina kayak mesti syuting bendina kayak mesti ngepeti salam nang kono ayo bro roket telas ya dari mana ya dari mengaring ya pokoknya ngontolanku pokoknya kayak episode kayak mengenang masa lalu lah tolan karo berjemur karo olahraga agar tetap sehat. Mental pun di bos. Hah? Di sini. Kata tiang. Oh, mental mereka bos. Mental pabrik mawon. Nah, gitu bro. Tapi topi biar dong kelingan baik enak enak ya. Ini pabrik gendeng-gendeng gitu bro. Sing urung ngerti pabrik gendeng kayak enak enak. Nah, iya, ben ben kene bro, nek buka terus ngepe pacitan kene kene dadi bocah ya penak banget kule ngelanjak. Ngepe pacitan badan, bosan-bosan sugen, lah bocah nu pada layangan ya pada. Tayo sih pada seneng banget nah. Ki pabrik gendeng, bro. Ki nyong solane ya. Sini, mriki. Bocor. Hah? Ini bocor. Apa nek? Hah? Ese bocor. Medal mereka kok berisi toko no? Eh babri gede bro, kita sini rak, tunggu, mai gendeng, kita babri kisora tinggu ke? Saya sih boleh nyetak no, mesinnya kisora anak saya ini, anu tutup, nah, kemudian kena pas, mereka bos, kemudian untuk kena ya. Nang kene, ya kene kelingan kenyong, nang kene anawit pakel almarhum ramaku nek gogo kene nang kene biyen gogo iwak kolam. Nah, kolam. Kene kolam maning. Kolam tok isine biyen kolam karo kebun. Nah, siki kene iki ya, kolam kene iki wis digawe baut. Wis jaman wis modern sih ya. Ini mereka tangku. Nah, kita gendeng bro. Kemudian karena kumpulanku tapi sih ke di kafe maning. Nah, ya gendeng mentah. Nah, ya pokoknya kita ada perjam mana kayak. Kriwil jenengane enek nang kokku jenengane kriwil gue sisa-sisa gawe gendeng. Oke. Mari kita berjemur, Bos. Kenapa? Oke, boleh dipling mau ding wis. Dene siapa tempat-tempat sing burung apa mau teh singgo tola nang nyong nang kana si anak nang gune karangane kucing terus buri dane kino buri selip ya siap eh tapi saya sudah asal piye mah oke mak eh kota manggung iya bunda ipet aduh kira murah panas kesel jangan apa anaknya din hah? Anaknya sih juga ngapa melayu-melayu melaku prank melaku nih kalau salah kaya kita nge-es lagi bos nah, iya okay, po. Setahun ya setahun kalau nah, kaya kan ya kolam nah. Nah, bulan apa aku? Iya wingi tanggal loro bulan telu? Iya tanggal loro Maret kemudian kolam karena oh mereka yuk bos ayo mari sepuluh kas gitu loh terbang lah buat semak cuma berarti kan bulan itu tahun lah kayak
ya, kemudian karena kolam bro, karena kolam, kolam di cengkeh, ya. Terus anak apa, belum mana tanduran orang aku itu orangnya senangnya bercocok tanam palawija, oke, oke dong senang di pelem, ya bos, ini pelem ya bos. Mungkin ya, kelam tuh kan nanti tapi sungguh banget guys, luar biasa guys, sana telung tahun bok, telung tahun guys ya, insya Allah karena harap pegawai diskotik diskotik karang gedang ya, oke okay. Guys, gue baik bro, gue lanjut maning gue latsing dari tempat-tempatku sing mantan mantan atau ya ratu masih melaku ekap cuman mungkin nanggalan anu rokok enteng dan juga tertuk rokok sir nanti lanjut ada yang seberang kali kono ekap sih kan sih kur 20 detik guys tekan baik gue baik bro, terima kasih sing wis nonton mereka bos mereka cepat penutupan Sanjang matur lepun singgo sing pun mirsani ya guys ya cepat matur sewun kagem kagem pemirsa pemirsa sing pun mitang ngetaken ya wis intine terima kasih bro matur nuwun sing wis pada nonton ya. Aja kelalen, gue jaga kesehatan. Saya habis berjemur nih, kemeringat ya, kemeringat medang terus, atus terus, dekem lagi nangaring rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan Anda dan keluarga Anda.